balik lagi di channel YouTube saya Muhammad Alif Nopal. Sekarang saya lagi ada di Grafika Cikole, Lembang ya. Ini sedang ada acara dari PTWI, Perkumpulan Transportasi Wisata Indonesia. Jadi yang kesini itu kurang lebih 40 unit bis dari berbagai PO, masing-masing PO itu mengirimkan satu unit bis, 40-50 lah. Jadi di sini banyak sekali orang-orang penting hadir. Tadi dimulai dari sambutan Bupati Bandung Barat, para owner PO, marketing PO, dan juga ada dari perwakilan destinasi wisata dan restoran. Untuk restoran diwakilkan oleh Grafika Cikole ya. Menarik, sangat menarik di sini. Kita lihat saja cuplikannya. Nanti kita ngobrol-ngobrol sedikit sama beberapa owner PO ya. Oke. Komunikasi dulu dengan Pak Gubernur apakah dibolehkan atau belum. Saya kira kalau pemerintah sudah siap untuk menjaga protokol kesehatannya, termasuk pemerintah dari level yang hadir pada hari ini, mereka siap berdisiplin untuk masuk ke Bandung Barat, dan juga pengusaha-pengusaha Kabupaten Bandung Barat juga sampai hari ini hasil rapid di seluruh perusahaan hasilnya negatif. Dan mudah-mudahan juga pasar, juga beberapa pasar yang direpit semuanya negatif. Jadi tentu saja wisatawan, kunjungan wisata
itu dibolehkan untuk ke Kabupaten Bandung Barat, cuman untuk buat Jawa Barat masih saya masih harus koordinasi dengan kan jadi nggak ada kegiatan lagi bukan dengan teman-teman dua hari sekali kunjungan ke objek wisata ini saya juga keliling dengan Pak Eko KHRI semuanya hati-hati karena kita ada komitmen ketika ada pasangan satu semuanya tutup dan ibu Kapolsek mana ibu Kapolsek bu ya apa yang penting bahwa sekarang kita harus disiplin menjaga protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak. Itu bisa memutus. Makanya tadi Bapak nggak mau turun dulu kalau berkerumun. Nah ini juga masalah. Nah itu aja. Kalau itu bisa memutus mata rantai. Tapi dari luar Jabar belum bisa masuk Pak sampai sejauh ini. Nah sementara. Saya harus berkomunikasi dengan Pak Gubernur. Mudah-mudahan 1-2 hari ini sudahnya berkomunikasi dan Pak Gubernur bisa akan welcome karena kita sudah siap semuanya gitu kan. Dan tentu saja dengan travel juga kalau toh nanti kita harus bikin perjanjian seperti dengan kesepakatan ini, kita bisa berkesepakatan juga. Travelnya kan travelnya kan Satu, dua. Oke. Mulai.
acara intinya sudah selesai. Tadi saya nggak semua dapat itunya. Jadi kalau nanti bisa dilihat aja cuplikan-cuplikannya di YouTube ada apa saja. Itu di belakang banyak owner-owner VO Beach ya. Yuk kita ngobrol ke Pak Sani. Satu kata buat acara ini. Acara ini sangat luar biasa. Semoga ini menginspirasi dan membawa masyarakat untuk tidak takut lagi berjalan ke tempat tujuan wisata. Amin. Jadi intinya satu yang ditegaskan oleh Pak Bupati, tetap berjalan, boleh berekreasi dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Artinya protokol kesehatan harus kita nomor satukan. Sukses. Pariwisata bangkit ya Pak. Harus bangkit. Terima kasih Pak. Sukses selalu Pak. Saya lagi sama owner Dema dan Matietran. Satu kata buat acara ini Pak. Oke, mantap. Mantap. Wisata lanjut terus. Lanjut bangkit terus. Dunia pariwisata Indonesia. Amin. Sukses selalu Pak. Sukses. Jadi itulah kegiatan saya hari ini mengunjungi acara dari PTWI, Perkumpulan Transportasi Wisata Indonesia. Saya harap pariwisata di Indonesia cepat pulih dan cepat bangkit. Bangkit pariwisata. Sampai jumpa di konten selanjutnya.